Terjadi runtuhan yang cukup mengkhawatirkan, dan ini terjadi dua kali runtuhan di bulan Agustus yang lalu. Setelah kita berkoordinasi dengan dinas terkait seperti dinas pariwisata, dinas pertambangan, dinas lingkungan hidup, kemudian dari BPBD dan Bapeda, pemerintah Kabupaten Tuban, akhirnya pecinta alam Akarina yang notabene berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel ini melakukan sebuah kegiatan observasi dengan target kita melakukan inventarisasi kawasan Kares dan juga mapping peta alur Gua Ngerong. Dengan adanya sebuah output yang berupa peta alur Gua Ngerong, yang mana ketika output berupa peta ini sudah kita miliki, dengan kemudian kita korelasikan, kita komparasikan dengan titik koordinat tambang yang kebetulan ada 10 titik tambang. Padahal latar belakang wilayah di atas Gua Ngerong ini adalah salah satu wilayah yang masuk konservasi alam kelas A. Sehingga jelas 10 tambang di atas ini adalah tambang yang tidak berizin atau ilegal. Gua Ngerong ini terbentuk dalam sejarah itu Sunan Bonang ketika ingin menolong seorang ibu yang akan melahirkan, dan posisi di Kecamatan Rengel ini kebetulan saat itu mengalami kekeringan yang amat sangat. Kemudian Sunan Bonang yang mempunyai ciri khas jubah hijau ini menancapkan tongkatnya di sebungkah batu, dan ketika tongkat itu dicabut, maka bersamaan dengan dicabutnya tongkat itu keluarlah ikan palung dan kura-kura air tawar. Sehingga ini menjadi sebuah mitos, secara historis menjadi sebuah mitos bahwa masyarakat
desa Rengel yang ada di Kecamatan Rengel ini tidak mau mengkonsumsi ikan palung dan juga membunuh kura-kura yang ada di Sungai Gua Ngerong. Alhamdulillah sampai hari ini ekosistem itu terjaga. Hari ini kita melakukan eksplor susur Gua Ngerong, yang mana Gua Ngerong ini adalah salah satu gua di kawasan Kars di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ekspedisi kali ini kita lakukan karena ada fenomena kemarin di bulan Agustus itu terjadi longsoran tebing, yang mana longsoran tebing ini ada di 3 titik. Nah, makanya kita Karina, Cinta Alam Karina di Tuban ini melakukan eksplor untuk mencari titik-titik longsoran sehingga kita bisa menganalisa dan mengambil data kaitannya sebab dari longsor itu karena faktor apa. Sampai sejauh ini kita bersama teman-teman pecinta alam Karina yang tergabung di dalam kegiatan susur gua untuk mencari data pasca longsoran kemarin. Adapun tujuan utama dalam kegiatan kita kali ini adalah mencari dan membuat sebuah peta alur Gua Ngerong, karena sampai hari ini peta alur Gua Ngerong ini belum ada. Nah, ini harapan kemudian kita mempunyai sebuah peta alur gua yang mana kita korelasikan dengan peta alur gua yang pernah dibuat oleh Mas Cahyo pada tahun 1988. Nah, itu salah satu komparasi data yang kita jadikan salah satu sumber sehingga kita bisa mencari tahu perubahan-perubahan alur di dalam gua ini sampai sejauh mana.
kita pakai Cluedo ya. Jadi Cluedo ini untuk sudut elevasi, sudut kemiringan. Sudut kemiringan. Dan ini ada long tip 7 meter 6 cm. Klino min 20. Klino min 20. Kompas 140. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pada tahap akhir penyelesaian daripada salah satu tugas yang diamanatkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban kepada tim kami, PA Karina dari Kabupaten Tuban, yang mana hari ini sebuah momentum yang sangat penting bagi kami, mengingat di belakang saya ini ada sebuah gua yang bernama Gua Ngerong. Dan Gua Ngerong ini secara historis adalah salah satu tempat wisata yang mampu menyedot wisatawan lokal, juga wisatawan dari manca, yang mana secara tidak langsung dengan banyaknya wisatawan yang mengunjungi Gua Ngerong ini mampu untuk menarik usaha-usaha kecil masyarakat di sekitar Gua Ngerong, seperti jualan makanan, kemudian dari security, kemudian dari parkirnya, kemudian dari persewaan permainan-permainan yang kaitannya untuk permainan anak-anak yang di kalangan air, di sungai, ini cukup banyak sekali perannya. Dari pemetaan dan penelitian yang sudah kita lakukan, Gua Ngerong ini memiliki kedalaman kurang lebih 1.800 meter. Ini kita hitung mulai dari titik 0 sampai kepada stasiun 74 dengan elevansi kurang lebih sekitar ketinggian 55 meter, mulai dari titik 0 sampai 74. Risiko-risiko yang paling mengkhawatirkan, karena ini saya lihat kita sudah memasuki bulan 11 dan ada kemungkinan data yang kita punya kemungkinan bulan 12 itu sudah memasuki musim penghujan. Harapan kami segera dilakukan antisipasi terhadap longsoran-longsoran lanjutan. Karena di dalam Gua Ngerong yang kita temukan ada 3 titik longsor pada kedalaman 113 meter. Kemudian kedalaman 400 sekian meter dan ada kedalaman kurang lebih sekitar 850-an meter. Kedalaman 117 meter, di mana titik ini di sebelah kiri tebing itu ada sumur galian masyarakat
yang mana sumur ini sudah lama, dan dengan keberadaan sumur ini, getaran-getaran ini cukup terasa sekali ketika ada kegiatan yang berada di atas permukaan. Dengan semakin tipisnya ketebalan kars yang tersisa, ketinggian tebing di titik satu itu data kami menunjukkan kurang lebih sekitar 9-10 meter. Kemudian tambang titik satu yang berada di atas sekitar longsoran titik satu itu kurang lebih memiliki kedalaman 6-7 meter dengan diameter tambang kurang lebih 300 meter. Dari peta alur dan koordinat yang kita mappingkan nanti, ini akan kelihatan alur goa dari penginderaan jauh atau dari tampak atas, sehingga kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah atau kepada lewat Dinas Lingkungan Hidup bahwa titik-titik tertentu ini tidak boleh dilakukan kegiatan apapun, kelestarian alam, kemudian fenomena-fenomena seperti longsoran tebing di dalam gua, kemudian ketakutan-ketakutan kami ketika ini tidak segera kita antisipasi, bisa jadi ketika longsoran ini parah, maka bisa jadi sumber mata air yang memiliki banyak sekali fungsi ini bisa terhenti, artinya sumber mata air Gua Ngerong tidak mengeluarkan mata airnya lagi.